Life Partner sekarang lagi ada challenge. Challenge malam ini direkomendasikan oleh anak-anak Solo. Ini namanya jagung bakar naga. Nah, terlihat seperti jagung bakar biasa. Ini sambal semua nih. Kira-kira sambal. Ya, topinya sambal. Ini katanya paling pedas di Solo. Nah, kita akan buktikan apakah sepedas yang dibilang orang Solo atau tidak. Tempatnya dulu di mana? Ini tempatnya di Jagung Naga Wiburan. Siap. Ini kita nanti makan. Dimakan lah. Rasanya gimana ini? Ya. Oke. Pesertanya adalah saya. Saya Wan. Dan dia Aldi. Dan dia Utara. Siap. Challenge-nya ini biasanya bisa diserut. Ya, Mas. Bisa diserut, tapi karena ini challenge, jadi kita makannya gini. Gini ya. Biasanya diserut kayak ini ya? Ya, katanya biar panas sedikit. Aduh. Ada lokal. Baik, cepet-cepetan. Gak usah cepet-cepetan. Ini segaris dulu aja ya, segini aja dulu ya. Siap. Itu teman-teman. Ini loro biru. Gua masuk lingkung. Makanya slow aja sih. Dinikmati aja. Seorang Aldi bilang pedas. Seorang Aldi bilang pedas itu udah mati gue betul. Tolong cari pembalik sadangan ya. Siap-siap nanti pagi ya. Tapi enak ya? Iya. Biasanya yang bukan. Kalau yang makan ricis, makan apa? Cobain ini juga. Makanya jangan pelan-pelan, cobain. Hah? Makanya jangan pelan-pelan. Bro, ini aku seperti bibirku seperti seperti rasa. Ya. Sambil kontrol muka ini. Makasih udah ngijinin Solo. Ini nangis nih, asli nangis beneran ini. Aku tidak punya. Nangis ini. Wah!
salah pemerah. Aing mau. Aing mau. Aing mau. Lama-lama aja kamu. Kamu kalau gak pulang rumah, kalau udah gak ada kabar lagi berarti terakhir di Solo hidupku. Ya Allah. Rey, coba deh. Coba. Nah, ini sosoan nih. Apa yang gede? Yang gede aku. Iya. Wow. Oh. Oh. Ganteng segawon, GGS. Ada minum gak air putih? Jangan dulu, balik loh. Eh, punyamu tadi ini loh, sosis ini, bukan punyamu sesenaga kan? Empat kan punyamu kan? Baru berapa detik makan langsung berkeringat ini. Satu aja ya, soalnya udah gak kuat begini ya. Satu tiga aja ya. Kak, ini satu. Iya.
Enggak. Sosis sosis gelap. Gelap. Ya. Santai ya. Boleh, sekali ini kita gigitan. Ya. Oh, ya. 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 Ini panas, panas. Yang ini dong, banyak jagung kita ada after burn apa adik? Ini dulu itu penawar nggak jangan after burn dulu apa biasa ini harus ngeluarin lidah ini dihitung sama temen-temen ya berapa menit berapa detik atau detik enggak menit satu menit ya ada bahasa apa aja satu menit oh ya satu menit dari sini ya gimana itu dong. Satu, dua, tiga. Panas aja. Aduh. Panas. Masih bertahan? Ali sumpah gak kuat ini kaki kesemutan ya kamu dia berkaki aduh enak Ya. Ya. Berhasil sama-sama. Ya. Oh, Itara. Jadi hasilnya adalah jagung bakar ini menyebabkan diare. Ya. Next pedas, teman-teman. Ini apa? Apa ya? Ayo Fishball, fishball cumi. Fishball, rasa cumi. Wait. Fishball cumi. Fishball cumi, hitam tuh. Ini katanya penawar buat makan ini ya. Oh ya wes. Ini 8 gimana ngabisinnya coy?
Eh, aku 6 biasanya, tenang. Ini harganya 5.000. Kalau sosis harganya 500. 1.500, kalau ini 2.5. 2.500. Enak banget. Iya. Tapi pedesnya enggak lama ya. Cuman agak bergetar. Ya, panas sih. Tebal. Cuman pedas dan asin. Ya, kurang. Tapi sih ini terasa banget sih. Terasa, ya. Udah ya. Satu ngomong. Next. Apa? Ya, otak-otak. Apa ini? Otak-otak. Nano-nano. Nano-nano itu apa? Macam-macam. Macam-macam. Ada permen ya nano-nano? Itu apa sih, Mas? Seribu lima ratus. Jadi open all ini makanan enak. Tapi ini nggak suka orang teksturnya. Apa? Kenapa? Kayak gulanya kurang halus ya. Gulanya. Eh ini apa? Yupi. Yupi. Ah Yupi. Bagi kalian yang youtuber-youtuber di luar sana yang suka pedas, coba ini. Wajib coba. Jagung bakar naga. Jangan diserut ya. Jagung. Jangan serut tapi gini ya. Rasakan, Anda rasa menjeli-jeli. Oke, akhir kata gua Wine. Saksikan juga Jiket dan Bista tiap hari Rabu mulai jam 7 sampai jam 9 di Borderless Dream, The Borderless Imagination. Bye.